Dalam pasal ni merupakan idaman para lelaki. Ha, tak kira umur, daripada tua sampai ke muda masih gilakan benda ni. Okey, khatam cakap banyak. Jom kita buka dulu apa dalam ni. Ready? 1, 2, 3. What's up, everybody? Welcome back to Ikrah my YouTube channel. Okay guys, dalam video kita kali ni, Ikrah nak unboxing satu parcel yang baru sampai je tadi. Parcel apa ni guys? Besar ni. RC ni bermadakan HSP. Untuk RC ni dia bersaiz 1:10 lah. Untuk body dia, dia bukan body yang ni tau. Dia sebenarnya ada lagi banyak body yang lain. Okay, untuk model HSP ni memang ada banyak lagi sebenarnya. Okay, ini antara contoh-contoh je yang ada dekat sini. Dia ada untuk yang off-road pun ada. Yang tayar besar tu, macam yang ni semua ni. Ikrah pun kurang sikit pengaturan pasal benda ni. Sebab ni, yang ni merupakan RC hobby grade pertama Ikrah. Itulah, kita baru nak mencuburi bidang ni. Okey, dekat sini bahagian atas ni dia bagi stiker. Wah, banyak agak stiker. Stiker dia ni jenis belakang ni look sinar eh. Okey lah, cantik lah stiker dia. Next item kita dapat. Yang ni plastik dia lah. Okay, plastik dia ada dua. Oh, bagusnya Abang Mat bagi plastik banyak. Okay, yang ni dekat bahagian tepi ni dia bagi controller. Okay, yang ni, yang ni controller basic untuk SHP. Kalau anda beli kereta ni memang dapat controller ni. Nah, dapat sport rig free. Yang tu bahagian ni kita boleh buka lah. Dia ada setting-setting dia tu. Untuk design dia macam cantik. Lepas tu dia pakai AA battery 4 biji. Okey, untuk feel dia agak nice lah. Sedap lah grip controller ni. Sesuai dengan tangan orang dewasa. Oh, lekat lagi kat bawah bang. Ada ni, panggil apa ni? Ada panggil apa ni? Panggil pakai betai. Okey, lepas tu bawah ni dia ada manual book. Untuk manual book ni kita boleh buang. Bawah motherboard dia ada simpan charger lah. Untuk charger ni, tu hujung dia. Nice. Suka hati lah buang motherboard. Bawah motherboard ni dia ada benda. Ikrah pun tak pasti benda apa. Dia macam plastik sikit lah. Okay, jomlah kita buka lu kereta tu. Okay, dekat depan ni merupakan kereta tu sendiri. ASMR. Wah, syahdu eh. Berkilat no. Ya Allah. Okey, untuk sport rim ni dia jenis metal. Apa boleh tengok. Wow, macam cantik lah. Okey, ni jenis Subaru Impreza kalau Ikrah tak silap lah. Untuk stiker dia pun nice lah kualiti dia. Berkilat mat. Tak ada calar, tak ada calar langsung. Yang paling Ikrah puas hati dekat sini sport rim dia. Untuk bahagian bawah dia memang tak ada apa lah. Just standard je. Yang ni jenis chassis plastik. Yang ni kita nak buka. Nak tengok dalam dia macam mana. Adakah luaran saja menarik? Dalam tak menarik? Wah! Woo! Ni baru hobby great guys. Yang ni dia boleh masuk 3 channel eh. Okay, dekat sini yang hampa boleh tengok ni. Kita boleh add on lampu LED ataupun bunyi sound engine. Kalau macam apa nak sambung lampu LED dengan sound engine sekali, Ikrah rasa kita kena tukar dia punya receiver. Receiver ni memang kena tukar. Untuk receiver kita boleh cari lah kat Shopee, insyaAllah ada. Tapi yang ni bersih. Yang ni jenis engine brush motor. Untuk brush motor ni yang paling murah lah hampa boleh dapatkan. Yang macam Ikrah dapatkan ni hampa boleh beli dengan harga bawah RM500 sahaja. Untuk bahagian ni button on off dia ada dekat sini, dekat atas motor. Tadi Ikrah ada sebut pasal brush motor kan. Okey, apa beza brush motor dengan brushless? Untuk luaran dia hampa boleh tengok, untuk brushless dia warna biru macam ni, besi macam ni. Dan untuk brushless ni dia lebih laju lah. Kalau untuk track speed dia hampa boleh dapat dalam 70 km sejam. Tapi untuk brush motor ni dapat dalam 30 km sejam sahaja. Harga, untuk harga dia upgrade banyak sikit lah daripada brush motor. Yang ni jenis 4 wheel, hampa boleh tengok.
dia ada connection kat sini, dia boleh gerak empat-empat tayar sekaligus. Untuk start drifting ni sesuai, tapi kalau hangpa nak ke arah professional drifting, kita lebih sarankan beli jenis RWD lah. Sebab kalau kita buat four wheel ni, dia tak ada gyro apa semua. By the way, untuk cornering dia agak nice lah. Sebab semua ni besi ni, dia chassis ni je plastik. Okay, sekarang ni kita nak tunjuk bateri dia. Oh, bateri dia lekat. Okay, dekat sini dia ada 2000 mAh bateri dia bagi. 7.2 volt. Okay, yang ni jenis bateri dia bagilah. Kalau kita nak main, kita just connect macam ni je. Clip dia tu. Okay, selepas bateri sambung, step yang kedua kita perlu on dulu dia punya remote. Okay, dia on dekat sini ya. Okay, lampu dah nyala. And then kita akan on dekat sini. Harry, aduh, jangan jalan lagi. Biar Harry best sikit. Tak boleh pakai atas meja guys, besar sangat. Okay, kita test linjen. Lepas tu yang ni untuk speed. Yang ni Ikhra tekan sikit. Okay, sikit. Laju. Ha, tak speed. Yang ni untuk corner dia bunyi nice tu. Oh, brake dia sedap lah. Wah, dia auto brake tu. Fuck. Oh, nice lah. Okay, jom kita test dulu. Tak tahan lah. Okay guys, sekarang ni Ikhra nak test dulu yang kereta ni untuk first time lah. Sedap tu. Weh, untuk corner dia nice lah kereta ni. Wah, Tara tak pasang body pun macam ni. Kiranya Ikhra lepas ni boleh race lah. Belum bagi keadaan. Tengok ada laju lagi. Kita dah try, kalau tak pasang body, try tengok pasang body macam ni. Wah, hebat lubang dah. Ya ni brush baru 30 km sejam. Macam mana brushless 70 km sejam. Yeah. Oh, siap pasang. Donat. Okay, tadi Ikram kata kereta ni hobby grade kan? Okay, sekarang saya nak share dekat hangpa semua. Apa beza hobby grade dengan toy grade? Okay, untuk toy grade ni dia memang murah lah. Hangpa boleh dapatkan dekat Shopee dalam 100 yang tu. Range dia macam tu saja. Tapi untuk hobby grade dia macam ni. Kalau hangpa boleh tengok, spare rim besi. Untuk motor pun hangpa boleh dapatkan di Shopee saja. Spare part dia memang mudah didapatkan lah. Tapi untuk toy grade, hampa memang payah lah nak repair sendiri tu. Hanya orang tertentu je boleh repair. Contoh macam hampa nak upgrade, nak ada lampu-lampu ke, nak ada bunyi enjin ke, hampa boleh masukkan dekat receiver macam ni saja. Receiver ni agak penting lah kalau hampa nak main modify, letak lampu ataupun enjin. Okay, sekarang ni Ikram dah main tadi. Ikram main dalam 15 minit macam tu. Bateri tak full lah sebab masa buka-buka kotak tu memang dapat tak charge. So ni Ikram dah connect dekat charger and kita akan biar ketepikan dulu dan sekarang kita nak pasang stiker dia.